Pantai Sendang Biru. Dinamakan Pantai Sendang Biru karena di pantai ini terdapat sumber air atau yang lebih dikenal dalam bahasa Jawa, sendang yang berwarna biru. Terletak di Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Sendang Biru terletak 69 km sebelah selatan dari Kota Malang, melewati Turen dan Sumber Manjing Wetan. Pantai ini juga dikenal sebagai tempat pendaratan ikan serta tempat pelelangan ikan Kabupaten Malang. Berhadapan dengan Pulau Sempu dan hanya terpisahkan oleh selat sempit yang bagus untuk berperahu atau olahraga air. Sendang Biru yang merupakan wilayah pesisir Kabupaten Malang merupakan wilayah yang potensial untuk dikembangkan sebagai pusat wisata bahari yang dipadukan dengan industri perikanan. Masyarakat Sendang Biru yang sebagian besar adalah nelayan mempunyai sebuah tradisi yang selalu dilaksanakan setiap tahunnya. Tradisi tersebut dinamakan petik laut. Upacara ini sudah mulai ada sejak tahun 1989. Sebelumnya sejak tahun 1972, masyarakat Sendang Biru hanya melaksanakan acara syukuran. Tradisi petik laut memiliki nilai budaya dan seni yang tinggi serta bisa disejajarkan dengan upacara labu laut di daerah lain yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Upacara petik laut merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh masyarakat nelayan Sendang Biru, yang dimaksudkan sebagai wujud rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya, serta sebagai ungkapan doa dan permohonan agar dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari, masyarakat nelayan Sendang Biru dan sekitarnya senantiasa dalam perlindungan-Nya dan dijauhkan dari mara bahaya. Mengingat pekerjaan sebagai nelayan merupakan profesi yang memiliki resiko tinggi. Tradisi petik laut merupakan upacara adat yang dilaksanakan berdasarkan tradisi atau adat istiadat. Agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan sebelumnya, maka sebelum upacara adat petik laut dilaksanakan, jauh sebelumnya warga masyarakat sekitar Pantai Sendang Biru terlebih dahulu melaksanakan musyawarah untuk membentuk suatu panitia upacara adat petik laut. Tujuannya agar upacara petik laut dapat berjalan dengan hikmat dan segala sesuatu dapat terorganisir. Sejak sore hari, sebelum upacara petik laut dimulai, beberapa warga Sendang Biru mempersiapkan segala sesuatu untuk perlengkapan upacara, yang wanita memasak, sementara kaum pria mempersiapkan kelengkapan lainnya, seperti membuat perahu kecil, rangka tumpeng, dan lain-lain. Ya, dimulai-mulai persiapannya itu kan pertama itu musyawarah dengan panitia-panitia itu. Kedua kalinya ya langsung ditunjukkan saya ini pengelola, ya mengelolai untuk labuan. Kalau sudah siap apa itu anu ya, ini kan rencana 2 bulan. Ya, dari 2 bulan itu ya untuk persiapan apa kambing dan apa itu bambu itu apa belanja untuk persiapan ya kayak
beras, bahan sembakonya itu gitu loh maksudnya itu. Mereka juga mempersiapkan sesajen yang akan dilabuhkan. Sesajen itu berupa buah-buahan dan beraneka ragam bunga yang biasanya menghiasi tumpeng yang terbuat dari nasi kuning yang berukuran kurang lebih 1 meter. Perahu kecil untuk tempat sesaji juga dihiasi dengan berbagai macam hiasan, seperti janur, pohon pisang muda, dan bendera. Salah satunya adalah Pak Atmo Ismail, sebagai seorang sesepuh yang memprakarsai upacara petik laut sejak dimulai pertama kali, turut membantu dan mengawasi segala sesuatunya agar tidak ada kelengkapan yang terlewati. Misalnya saja membuat panjang ilang. Ini namanya bikin panjang ilang ini. Untuk tempat nanti ya mungkin ada buah, ada termasuk kue dan macam-macam untuk rangkaian acara petik laut ini. Rangkaian sesaji lah gitu. Ini katakan saja saya bisa ini mulai kurang lebih tahun ya 50-an lah. Ya, udah bisa bikin ini. Secara gotong royong mereka mempersiapkan segala sesuatu yang harus dikerjakan. Mereka berbaur menjadi satu untuk melakukan berbagai macam persiapan upacara adat petik laut. Mereka bekerja saling membantu sejak sebelum dilaksanakannya upacara petik laut. Menjelang pagi, semua kelengkapan telah selesai dikerjakan. Walaupun terlihat lelah, tetapi semangat untuk melaksanakan upacara petik laut semakin tinggi. Sebuah tumpeng besar pun telah berdiri dengan indah, sementara perahu kecil penuh sesaji telah siap untuk diberangkatkan. Beberapa warga yang lain juga mulai terlihat berdatangan dengan seragamnya masing-masing. Setelah semua sudah siap, sesepuh desa mulai membacakan mantra-mantranya di sisi dupa dan perahu kecil. Warga masyarakat mendengarkan dengan hikmat, sehingga suasana sakral mulai terbentuk dari tempat dimulainya arak-arakan. Arak-arakan dimulai. Tandu-tandu dan masyarakat mulai berbaris dengan rapi. Bahkan ada beberapa wisatawan luar maupun dalam negeri ikut serta dalam arak-arakan. Jarak yang dilewati tidak begitu jauh. Dimulai dari rumah sesepuh Sendang Biru hingga pelabuhan atau tempat pelelangan ikan. Tempat pelelangan ikan Pondok Dadap yang diresmikan oleh Suwito selaku Gubernur Kota Malang pada tahun 1983 adalah tempat di mana sebagian besar masyarakat Sendang Biru setiap harinya bekerja. Di tempat ini juga arak-arakan berhenti dan kembali dibacakan doa-doa sebagai penghantar sebelum sesaji dilarung ke tengah laut. Telah berkumpul pula para pejabat pemerintahan, juga wisatawan dari luar Sendang Biru. Dinamakan Pondok Dadap karena dulunya adalah sebuah pelabuhan kecil
Di sana terletak sebuah pohon dadap yang besar, sehingga masyarakat menyebutnya Pondok Dadap. Acara syukuran nelayan. Syukuran nelayan. Di syukuran nelayan ini bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana nelayan ini setiap tahun ya kita mengenakan syukuran. Bagi nelayan, dan di sini kebetulan ada dua agama ya. Bagi nelayan yang beragama Islam, ya sebenarnya mulai tadi pagi, tapi insya Allah karena ini akan dilakukan besok pagi tasyakurannya, itu khatamal Quran mulai besok pagi insya Allah sampai selesai. Bagi yang beragama Islam, bagi yang beragama itu mungkin pada malam ini di gereja biasanya begitu. Bok menawa iki tenang kebuti lan bapak bisa nutuh ati opo hal ini panan ono. Di panggung hiburan telah siap beberapa pertunjukan yang memang sebelumnya telah ikut meramaikan acara petik laut. Salah satunya adalah wayang kulit yang akan digelar setelah prosesi upacara petik laut selesai. Kabeh jenenge sarwa uga dadi pananmu. Kuwi madya padha. Yen dak kandhake kabeh tumekane surup surya durung rampung. Barisan terambeng juga terus membawakan lagu-lagu yang telah dikenal masyarakat, menambah kemeriahan di tempat pelelangan ikan. Setiap warga yang melihat sangat antusias untuk melihat pertunjukan lebih dekat. Apalagi dihadirkan pula sepasukan dari angkatan bersenjata melakukan demo senjata. Bisa lancar. Sementara di sisi pelabuhan, puluhan perahu payangan dan skoci telah siap menghantarkan sesaji ke tengah laut. Masyarakat juga sudah tidak sabar untuk ikut dan naik ke atas perahu. Bahkan, beberapa penumpang yang berada di atas perahu terlihat saling melempar plastik atau botol berisi air yang merupakan salah satu bentuk tradisi sebelum larung dilaksanakan. Kalau petik laut itu yang dimulai mulai tahun 89, itu petik lautnya. Tapi sebelumnya di sini ada syukuran ya, nelayan juga, itu kalau tidak salah mulai tahun 72 sudah ada di sini. Acara demi acara telah selesai, kemudian dilanjutkan dengan acara inti, yakni melabuhkan sesajen ke laut. Warga masyarakat secara serentak berbaris dengan teratur untuk mengikuti upacara. Barisan paling depan adalah arak-arakan sesajen dengan diiringi musik drum band. Kemudian, sesajen yang akan dilabuhkan diarak menuju ke pantai dengan dipimpin oleh seorang sesepuh masyarakat sekitar Pantai Sendang Biru. Secara bergantian, warga masyarakat memikul sesajen yang akan dilabuhkan. Warga masyarakat setempat beranggapan bahwa sesajen yang mereka labuhkan lebih cepat hanyutnya dibawa oleh ombak, dan ombak itu semakin lama semakin besar, maka sesajen yang mereka lakukan dapat diterima oleh sang penguasa pantai laut selatan. Musik.
Setelah semua prosesi di darat selesai, perahu yang bertugas menyeret sajen ke tengah laut langsung berangkat. Saat perahu sudah mulai meninggalkan dermaga, perahu-perahu besar dan perahu kecil lainnya dengan penumpang yang padat langsung menyusul di belakangnya. Di saat perahu sudah mulai berada di tengah, perahu-perahu besar saling bertabrakan berusaha untuk mendekati sesajen. Prosesi upacara adat petik laut masyarakat di sekitar pantai Sendang Biru dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur warga setempat kepada laut yang telah memberi berkah kepada mereka sebagai nelayan. Pola tradisi yang dilakukan oleh warga nelayan ini masih diliputi oleh sistem kepercayaan. Hal ini tampak dengan masih adanya tradisi petik laut yang juga mempunyai tujuan untuk meminta hasil ikan yang banyak dari para penguasa laut serta lingkungan perahu-perahu nelayan apabila mereka sedang berlayar mencari ikan. Bedanya kalau dulu kan nelayannya masih sedikit nelayannya, sehingga biaya ini kadang-kadang kita sangat sulit untuk mencari. Tapi sekarang kan sudah banyak nelayan, alhamdulillah kegotongan nelayan ini sekarang semua dana yang dibutuhkan itu sudah lebih dari yang cukup gitu. Sesajinya ya seperti ini aja. Ya, seperti ini saja. Cuma kalau yang sekarang ini mungkin kapal-kapalnya ini juga bentuknya sudah sangat lain begitu. Jadi seperti apa yang diminta oleh para nelayan. Kan di sini nelayan ini ada berapa ini? Ada nelayan payang, ada nelayan sekoci, ada nelayan porsen, ya. Yang sekarang ini tipenya tipe nelayan payang. Upacara adat merupakan salah satu aspek kebudayaan yang biasanya diekspresikan dengan kebiasaan-kebiasaan tidak tertulis, pantangan-pantangan, dan sanksi. Salah satu dari tradisi atau kebiasaan adalah pelaksanaan upacara adat yang di dalamnya tersirat nilai-nilai budaya yang tinggi dan memberikan inspirasi bagi kekayaan budaya daerah yang akan menambah khazanah budaya nasional. Adanya upacara adat petik laut menjadikan sebuah potensi pariwisata budaya yang dapat dipertimbangkan oleh masyarakat dan instansi pemerintah sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu aset pariwisata di Kabupaten Malang. Harapan yang pertama kita Allah SWT mudah-mudahan kita ini diberikan tambahan rezeki oleh Allah SWT khususnya yang bekerja di laut maupun di darat, karena yang bekerja kan bukan hanya di laut saja, termasuk yang mikul ikan bekerja juga kan begitu kan ya, yang pedagang, yang sopir, semuanya ini mereka di sini mudah-mudahan Allah SWT beri keselamatan dan diberikan kemudahan rezeki oleh Allah SWT. Semua sesaji telah dilarung ke tengah laut. Perahu-perahu yang mengiringi kembali ke pelabuhan secara beriringan. Para nelayan Sendang Biru kembali melakukan aktivitasnya. Nelayan yang setiap harinya mencari harapan dengan perahu dan besarnya ombak laut selatan.